Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi sama aku Susi Bule. Teman-teman, aku lagi santai di rumah hari ini. Ngerjain ini teman-teman, rekap lah, tegangan. Sambil lihat lah. Tapi katanya hari ini mau ada tamu. Katanya tamu spesial, kata Bang Jim Bros. Katanya namanya Markonteng berkelana. Nah, aku kan sering lihat tuh di YouTube. Pengen lihat dengan jelas dan dekat gitu. Jadi katanya dia mau datang. Coba lihat nanti dia datang. Tamu spesialnya aku sebut. Katanya lucu. Coba lihat lucu aja nanti. Sambil nunggu aku mau rekam. Keko, berapa dengan siapa ya? Basa Ose. Iya dong, saya Markonteng. Ternyata kamu benar-benar lucu, Teng. Iya, Teng, silakan duduk. Terima kasih. Enggak apa-apa, dicek boleh kan? Kayak suka aku enggak suka. Wih. Itu kok aku mau dicampunya semua aku. Oh. Markonteng lucu sekali, teman-teman. Aduh, terima kasih, Teng. Silakan duduk. Duduk, Teng. Silakan, Teng. Terima kasih. Oh iya. Aduh. Minum apa, Teng? Teh, kopi atau apa? Terserah. Yaudah, aku ambil sebentar ya. Tapi tunggu. Jangan pergi dulu, tunggu sebentar. Masih sih ternyata cantik sekali. Jadi semangat ceng-ceng. Stop dulu, Mbak. Kenapa, Teng? Air minumnya jangan manis-manis, Mbak. Kamu nggak minum manis? Nah, soalnya manisnya sama ini, Mbak. Gitu loh. Aduh, Teng, kamu ada. Bener-bener kamu tuh lucu, tau nggak? Oh, masa sih? Bukan cuma di video aja. Wah, terima kasih. Ini terima kasih, ngomong-ngomong tuh terima kasih bunganya. Ngomong-ngomong kok, ini gelap, Mbak? Apa mendung nih? Kacamata kamu mungkin, Teng. Oh iya. Aduh, gitu kan jadi lebih jelas enggak, Teng? Ternyata. Lebih apa ya? Saling tatap menatap gitu. Oh, ternyata lebih cantik enggak pakai kacamata. Ngomong-ngomong, ada kepentingan apa maksudnya? Jadi gini, Mbak, saya kesini mau silaturahmi ke Mbak. Ngobrol santai lah, Mbak. Kan saya lihat video Mbak kan, katanya cantik sekali loh. Wah. Aslinya enggak kan? Aslinya lebih cantik lagi, Mbak. Masa sih? Pasti ya, dong. Jangan gitu, Teng. Jangan gitu. Aku itu udah nenek. Udah tua, masa cantik. Sudah, nenek. Ternyata lebih cantik. Apalagi dulunya. Aduh, sayang sekali saya tidak keduluan ya. Apalagi dulu kayaknya cantik sekali. Wah. Pesona. Wah. Iya, Teng, udah nenek-nenek. Aku kan udah punya cucu. Ah, udah, jangan tanya aku terus. Udah, disambing. Terus. Oh, iya, siap. Ini coba asam apa enggak? Katanya manisnya udah di aku. Coba dicoba. Oh ya. Oh, ternyata manisnya ada di gua. Ini kok manis. Teng, kalau gitu aku jadi tersanjung apa sama tersungging ya. Ngomong-ngomong ada perlu apa, ada kepentingan apa, enggak serius amat gitu mau kesini gitu loh. Ini Mbak, jadi gini, saya kedatangan kesini saja mau silaturahmi. Nah, keduanya saya kesini mau ngiklan
channel ayam mas. Oh kamu ada channel? Oh ya aku pernah lihat di, ya lihat dari kamu katanya markote, jadi aku ada langsung lihat itu. Oh iya ini markote, memang lucu gitu, makanya aku tadi penasaran lihat kesini. Eh ternyata bener lucu. Ya udah diminum dulu, diminum lagi, diminum lagi. Siap. Habisin. Oke. Terus gimana lagi? Nanti ngobrol-ngobrol santai. Ya udah tapi ngomong-ngomong juga. Aku juga sama-sama ya, sama-sama pemula lah, sama-sama ya masih dari nol gitu, lagi berjuang gitu. Ya yang penting ada kemauan untuk berusaha lebih baik lagi. Oke. Tetap semangat. Siap. Jangan males. Kadang aku juga males sebenarnya. Ya. Itu di sini. Oh iya, kamu kenal itu Bang Jendros kan? Oh kenal. Ya, itu kan biasa sama aku, itu rekan aku. Kamu kapan-kapan boleh kesana. Ya, nah, nanti aku temenin juga gak apa-apa. Aku datang ke rumah Bang Jendros. Terus siapa tahu ada ngomong apalah Bang Jendros ya? Ada ide atau apa? Kadang aku juga lebih sering minta ide sama dia gitu. Karena aku belajar dari nol berkat bantuan dia juga kan. Jadi kamu kapan-kapan ikut aku temenin deh ke sana. Gimana? Oke. Ya, di sana itu yang lembut apa ini? Jeruk. Oh iya. Saya mau apa ini dulu. Oh. Apa teh? Apa yang kamu lakukan teh? Ini buat Mbak. Oke, tanda terima kasih karena Mbak sudah ngiklanin channel saya. Terima kasih apa, Teng? Aku kan belum ngiklanin. Apa lah? Nih. Terima kasih saja. Jujur, ada apa? Pasti ada dong. Ada deh. Ya, di situ, di atas duduknya. Ya, enggak apa-apa lah. Duduk. Apa-apa. Kucingnya semua ketakutan. Alon, awas itu kursinya udah rusak karena sering kena jemur matahari, Teng. Tapi kayaknya masih kuatnya. Kalau mau ganti juga sayang. Ya udah. Jadi udah apa ada yang mau diomongin lagi? Oh iya kan Mbak belum ngiklanin channel saya. Iya, Teng. Aduh, aku sampai lupa gara-gara dikasih bunga kamu kayaknya nih. Oh iya. Itu gimana ya? Oke, teman-teman. Jangan lupa subscribe channelnya Markonteng Berkelana. Terima kasih. Dia lucu banget orangnya. Ya Allah, aku sampai kekel. Ya Mbak, terima kasih banget Mbak sudah ngiklanin channel saya. Dan oh ya Mbak, aku pengen banget bikin video sama Mbak. Sama aku? Ya. Sama Pak Jendros juga dong. Nanti kita bikin channel lagi dong. Channel apa itu? Channel baru? Ya. Bertiga? Iya. Apa berdua? Berdua aja deh. Ya udah, kalau itu aku belum bisa kasih jawaban. Ya. Kita besok ke rumah Bang Jembrus aja ya. Oke, siap. Gimana menurut dia? Dia ya maunya tanyalah kalau gitu karena aku juga enggak bisa apa-apa kalau tanpa bantuan dia gitu kan. Kita besok bareng-bareng. Oke? Oke. Ya. Oh ya, ini mana lagi? Mungkin ini sudah sore nih, udah jam istirahat. Saya itu bukan jam, saya itu karet. Oh. perkiraan. Iya. Ya, memang udah sore nih, di hari ini ada. Oh, iya, udah sore juga. Saya pamit ya, Mbak. Ya udah. Dadah, bye. Ya udah, alon-alon deh. Udah pergi, teman-teman. Oh iya, teman-teman, ternyata dia benar-benar lucu. Sampai dia kasih bunga. Aduh, tapi bukan masalah itunya, pokoknya kelucuannya itu loh. Tapi aku berpikir sih bagus mungkin kalau kita bikin channel baru gitu, karena dia orangnya kocak lucu gitu. Jadi aku juga bisa terhibur gitu. Siapa tahu penonton semua, kan, maksudnya teman-teman semua juga terhibur kan. Jadi ya tunggulah, coba gimana Bang Jembros besok kita kesana. Ya, aku rasa juga udah cukup. Teman-temannya sambung lagi aktivitas aku. Jangan lupa selalu dukung channel Susi Bule dengan cara subscribe, like, komen, dan jangan lupa di share juga. Oke, teman. Oh iya, dan jangan lupa channelnya Markonteng.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.